Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi, dan saya pun semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat. Dan juga buat teman-teman yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya teman-teman diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Teman-teman, kita lagi ada mobil Suzuki Reza tahun 2016. Per transmisi manual, kilometernya masih sangat rendah, low kilometer, atas nama perorangan, pajaknya pun sangat panjang bulan November. Mobil ini pasarannya dibanderol 145 sampai 150-an. Jangan kemana-mana teman-teman, kita cek kondisi mobilnya. Suzuki R3 Dresa tahun 2016. Desain eksterior Suzuki Dresa tahun 2016 ini mendapatkan bagian depan yang berbeda dibanding versi R3. Perubahan dari depan, samping hingga belakang mobil ini penuh dengan aksen krom yang menandakan mobil ini sangat mewah, sporty, serta elegan. Untuk di bagian depan kita akan cek bumper depan serta grill depan baru dengan aksen krom memberikan kesan lebih sporty. Dresa ini pun mendapatkan lampu utama yang telah dirancang untuk lampu LED. Sedangkan desain lampu kabut disimpan dalam bezel mengusung warna krom metalik. Grill bawah pada eksterior depan Suzuki R3 Dresa ini mendapatkan konsep baru yang sangat bagus, aerodinamis, kesan mewahnya dapat, dan lebih sporty. Kita pindah ke bagian samping. Bagian samping terdapat garnish di bagian lisplang tepian bawah sehingga menambah aura kesan sporty yang didapatkan pada mobil Dresa ini, sehingga mobil ini kesannya menambah mewah buat tampilan bagian samping. Dan kondisinya masih sangat mulus, insya Allah gak akan ada masalah. Di bagian samping pun kita temukan spion sewarna dengan bodi, dilengkapi dengan lampu sen. Serta mobil ini untuk spionnya sudah electric mirror, reflectable. Untuk tuas bagian pintu, model tarik sewarna dengan bodi. Menuju ke bagian atas, dilengkapi dengan talang air atau side visor. Pindah ke bagian bawah, peleknya didominasi warna krom dan hitam. Dan untuk profil bannya 185/65 ring 15. Ban-bannya masih cukup tebal, sekitar 80%-an. Mobil ini jarak tempuhnya baru mencapai 50.000 km. Kunci serep tersedia atas nama perorangan dan kondisi mesinnya tidak akan ada masalah. Kita menuju ke bagian belakang. Desain mewah tidak hanya diberikan pada bagian depan atau samping. Di bagian belakang pun tersalurkan tampilan krom yang sudah diberikan pada garnish pintu bagasi, kaca bagian bawah, dan bumper bagian belakang menambah kesan elegannya serta mewahnya menyeluruh pada mobil ini. Untuk di beberapa bagian mobil ini, bodi-bodi mobilnya masih full orisinil, belum pernah dicat. Kita pindah ke bagian interior.
Desain mewah tidak hanya diberikan pada bagian luar, namun masuk ke bagian kabin. Suzuki Dresa ini memiliki interior yang cukup mewah. Fitur-fitur tambahan, mulai dari panel kayu, peningkatan pada dashboard dan kursi belakang, dan beberapa hal yang sebelumnya tidak ditemukan pada varian R3 lainnya. Perubahan yang paling signifikan pada bagian dalam bisa kita lihat dari dashboard yang terlihat dengan tambahan luas layar infotainmentnya. Head unit 9 inci menambah kesan mewah yang didapatkan dari mobil Suzuki Dresa ini. Dan di bagian dashboard atas pun dilengkapi dengan tambahan speaker tweeter serta panel instrumen kayu dan audio baru. Di bagian setir kita temukan beberapa tombol pada sebelah kiri, kemudi dan membantu Anda menambah dan mengurangi volume. Bagasi Suzuki R3 Dresa 2016 ini juga dibantu dengan sistem kursi baris 3 dengan split 50-50 yang bisa dilipat untuk menambahkan ruang penyimpanan. Ruang kompartemen juga dibuat besar untuk menampung berbagai barang bawaan teman-teman, terlebih ketika teman-teman membawa hingga 7 orang penumpang di dalamnya. Dan yang lebih menarik lagi, Suzuki R3 Dresa ini sudah ditanamkan keamanan anti-lock brake system dan electronic braking distribution. Fitur keselamatan bisa dibilang sama pada generasi pertama, meskipun mobil ini memberikan fitur keselamatan yang lebih lengkap pada mobil R3 lainnya. Untuk bagian dapur pacu, mobil ini masih memakai mesin R3 pada umumnya, yaitu K14B yang berkapasitas mesin 1400 cc dan memiliki kemampuan tenaga hingga 90 horsepower di putaran 6000 rpm dan torsinya sekitar 130 Nm di putaran mesin 4000 rpm. Salah satu kekuatan mesin ini adalah tenaganya yang impresif, responsif, namun tetap dengan efisien bahan bakar. Dengan kompresi 10 banding 1, mesin dengan teknologi variable valve timing dan didukung oleh multi-point injection atau MPI, untuk menghasilkan tarikan mesin yang halus namun memberikan kekuatan tenaga yang cukup signifikan untuk mengangkat 7 penumpang sekaligus. Nah, begitu kira-kira mobil ini yang telah kita review. Kondisinya masih sangat layak pakai dan masih sangat pantas untuk Anda dapatkan. Mobil ini pajaknya panjang tahun 2016 dan kilometernya yang sudah ditempuh baru mencapai 49.000, nggak sampai 50.000 ya. Dan juga atas nama perorangan dengan alamat SNK daerah Bekasi, berplat genap, dan nilai pajaknya pun masih sangat murah, sekitar 2 jutaan kurang lebih teman-teman. Mobil ini kita bandrol sebesar 145 juta masih bisa nego. Buat teman-teman yang ada kebutuhan dan sekiranya cocok dengan mobil ini bisa langsung japri. Baik, berikut tadi yang telah saya review. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan rujukan buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Derosa Auto pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.